apa ni, batu tu dia dekat celah bawah ni, celah apa, bawah tapak kaki ni. Apa ni, hari ni Zul nak pergi hantarlah dekat ustaz di Tabung Haji tu. Batu tu kan dia lekat dekat ni, dekat celah-celah yang kecil-kecil ni. Bukan yang besar-besar ni, yang besar. Bukan yang besar-besar ni. Kalau lubang yang besar-besar ni dia tak lekat, dia dekat yang dekat kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil ni semua ni, yang ni macam ni yang, yang dekat tepi ni kan. Batu tu lekat. Batu tu tak besar, dia kecil saja. Tengok dalam. Batu ni tak besar kan, dia tak banyak pun ni je ha. Itu. Itu hang batu tu, batu kecil. Nampak tak dia lekat dekat tepi tu, dekat celah-celah kasut ni. Apa ni, Zul buang, buang batu ni. Zul guna pisau, hujung pisau yang tajam tu. Zul masukkan celah ni, Zul buang macam tu. Dengan pisau ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada dalam 7 biji batu ni ha. Tu ha, nampak tak? Batu Mekah. Ada juga kayu yang, yang ni kayu ni. Yang satu ni kayu. Yang lain ni batu ha. Itu tak banyak dan kecil sangat. Apa ni? Zul tulislah Batu Mekah. Sebab Zul jumpa batu ni sebelum Zul pergi ke sebelah utara baru-baru ni. Lama sebelah utara tu Zul pergi dalam 9 hari. Bawa budak-budak pergi jalan. Apa ni? Zul tulislah dekat batu ni, dekat plastik ni Batu Mekah. Semua dah tanggal ke warna kan. Lepas tu Zul pesanlah dekat anak yang seorang tu yang tak pergi. Kalau Umi mati sebelum Umi balik, kau bawalah batu ni pergi dekat Tabung Haji tu. Bagi dekat staff dia ada dekat situ. Umi dah bagi tahu kan nak kembalikan dekat Mekah. Alhamdulillah ustaz tu mudah urusan dengan dia. Hari ni Zul nak pergi jumpa. Alhamdulillah hari ini Zul nak ke sebuah bank tu di bandar, di Kuala Terengganu, bandar Kuala Terengganu, di pusat bandar. Apa ni, lepas urusan dekat situ siap, Zul harap siap dengan cepatlah. Selepas siap urusan di bank tu, Zul akan ke Lembaga Tabung Haji Terengganu. Apa ni, Zul bukan nak buat urusan umrah, urusan haji. Zul nak jumpa seorang ustaz tu. Zul dah bagi tahu dekat dia. Zul nak kirim satu barang ke Makkatul Mukarramah. Batu Mekah ni, Zul sedar dia ada di kasut tu selepas hampir sebulan Zul balik dari Mekah. Zul pasti sangatlah itu Batu Mekah sebab apa ni, macam ni, sebelum kita semua jemaah haji ni pulang ke tanah air Malaysia kan, kita akan berkemas-kemas semua pakaian, semua-semua barang. Lepas tu akan berangkat ke Jeddah. Lepas tu hari tu Zul dah ambil kasut tu, kasut Zul ni. Zul ketuk-ketuk dah bawah dia tu supaya semua yang lekat tu tercabut semua. Zul tengok dah tak ada, sebab dialah mata kita kadang tu tak nampak yang celah-celah yang terlalu halus tu kan. Lepas Zul ketuk-ketuk tu, Zul masukkan kasut Zul ni ke dalam plastik, terus Zul masukkan ke dalam beg. Sebab itulah Zul yakin ini ialah Batu Mekah. Kasut ni Zul hanya guna di Mekah. Zul tak guna di Madinah. Zul guna di Mekah sebab perjalanan antara Hotel Abrash Janariah tu ke Masjidil Haram itu jauh, 700 meter. 700 meter. Jadi Zul guna kasut ni lah sebab kasut ni dia lembut sikit dan ringan. Dia memudahkan urusan Zul untuk kesana kemari lah. Semasa di Madinah tu Zul tak guna lagi kasut ni sebab hotel di Madinah tu dengan masjid dekat sangat. Pagar masjid tu, itulah pagar hotel, sebelah saja. Keluar je hotel, terus masuk pagar masjid, dekat sangat. Lepas tu Zul yakinlah batu ni bukan batu Bani Madinah, bukan batu yang luar daripada tanah haram. Zul yakin ini Batu Mekah, memang batu yang di tanah haram punya ni, tanah suci Mekah. Apa ni, jadi hari ni dah berapa bulan ni? Hari ni dah 15 hari bulan 9.
Zu mula sedar kasut Zu ni ada batu tu minggu lepas. Minggu lepas hampir 2 minggu lepas lah. Sebab Zu baru nak basuh kasut tu. Masa Zu bawa balik dari Mekah, Zu hanya simpan dahulu dia dalam plastik tu. Belum sempat lagi nak cuci, nak apa kan. Jadi Zu sebelum Zu pergi ke sebelah utara nak pergi jalan-jalan, Zu nak pakailah kasut tu kan. Lepas tu Zu basuh lah. Zu nak basuh, Zu rasa macam nak tengok je kat bawah ni. Zu fikir macam ni, kalau aku tak tengok boleh je aku basuh kan. Tapi kalau aku tengok, kalau ada benda yang aku yakin itu yang Mekah punya, kalau aku dah tengok, aku mesti hantar di Mekah punya. Perasaan tu main macam tu kan. Lepas tu Zu cakap, takpelah aku tengok lah. Sebab mana tahu ada kan. Kalau tak tengok terus basuh, mungkin tak payah hantar. Tapi takpelah aku nak tengok. Macam tu. Lagipun kalau tengok, urusan nak hantar tu bukannya susah sangat kan. Jadi Zu tengok lah. Lepas tu bila Zu tengok, macam tak ada je. Macam tak ada, cuma nampak benda-benda lekat gitu. Lepas tu Zu perhati betul-betul, memang tak nampak batu tu, memang tak nampak. Tapi Zu belik-belik lah. Zu pegang, Zu buka-buka celah-celah kasut yang tu. Lepas tu Zu ambil pisau, Zu cuba keluarkan apa sampah-sampah yang ada kan dekat celah-celah tu kan. Lepas tu Zu nampak macam ketulan. Sampah apa? Batulah. Batu, ada serpihan kayu halus. Masuk dalam tu adalah dalam 7-8 gitu je. Kecil sangat. Sampai tak boleh nak ambil dengan tangan. Zu guna hujung pisau nak cungkil dia keluar. Begitulah. Lepas tu kan Zu buang semua. Lepas tu baru Zu basuh kasut tu bersih-bersih. Dan Zu tanyalah ustaz yang bimbing kami. Itulah kan pihak tabung haji ni, daripada sebelum pergi Mekah hinggalah waktu di Mekah, hinggakan kami ni balik daripada Mekah dah sehingga hari ini, grup tabung haji tu masih aktif. Malahan minggu ni dalam hari 17 hari bulan, kami ada perjumpaan reunion untuk semua jemaah haji yang ada masa lah, ada masa ke lapangan. Perjumpaannya di masjid kalau tak silap Zu, masjid Kubang Ikan lah, Kubang Ikan di Cendering tu kalau tak silap. Nanti Zu kena check balik tempat tu. Lepas tu hari ni Zu keluar ni, Zu ada urusan sedikit dekat ni, dekat bandar ni, dekat tabung haji, bukan dekat tabung haji, urusan dekat lain. Lepas tu siap aja urusan tu, insyaAllah Zu akan jumpa ustaz tu di bangunan lembaga tabung haji. Dia bertugas dekat situ. Zu akan jumpa beliau dekat situ. InsyaAllah Zu akan serahkanlah batu ini. Dia kata tak apa Kak Zu. Zu WhatsApp dia minggu lepas kan. Lepas Zu basuh semua kasut tu, Zu WhatsApp dia. Dia cakap tak apa Kak Zu. Kak Zu bawa je batu ke sini. Dia cakap nanti jumpa saya dekat sini-sini. Dia cakap macam tu. Tak apa Kak Zu. Beres je. Dia cakap. Itulah kan. Tabung haji ni memang sentiasa memudahkan urusan. Sebenarnya tak sepatutnya Zu ni bawa balik batu ni. Yelah, memang Zu tak pasti sangat. Hari tu Zu dah pasti dah, dia dah tercabut semua. Tapi itulah kan, dia melekat kat sini. Macam mana? Tu nampak sikit sangat, kecil sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 7 yang campur juga tu dengan apa, serpihan ranting pokok halus je. Sebab tu tekan-tekan dia macam patah. Betul lah ranting pokok. InsyaAllah semoga Allah permudahkan urusan kita hari ini. Ini Zu parking jauh sikit. Zu parking dekat public bank sebab Zu ada urusan dekat situ. Tapi kan public bank ni dia buka lambat lah. 9:30 baru buka. Sekarang ni baru jam 9 lah. Zu nak pergi tabung haji dululah. Jalan kaki pun tak apa, jauh sikit. Zu suka jalan kaki ni. Jauh lagi sana. Ini dah separuh jalan ni. Lebih pada separuh jalan dah ni. Zu dah call dah ustaz tu. Nanti dia dah ada dah dekat pejabat tu. InsyaAllah Zu akan serahkan batu Mekah. Sekarang ni Zu duduk di bawah bangunan MBKT. Tabung haji dekat situ je. Itu depannya bangunan tabung haji. Itu depan bangunan tabung haji.
Ingat lagi dulu berbaris nak masuk apa tabung haji tu sampai belakang ni, sampai hampir dekat Maybank. Berbaris mula-mula dapat tawaran pergi Mekah. Masa tu orang tabung haji cakap, datang cik, datang cepat esok sebab nak bagi ni buku kesihatan. Ramailah datang berbaris panjang. Ini ramai dekat luar ni sebab bank belum buka ni. Ini yang ramai ni nak pergi Maybank ni. Ini depan bangunan tabung haji ni. Ini bank Islam. Ini tabung haji. Zul nak naik atas. Alhamdulillah, ni Zubatah balik ni ke public bank. Alhamdulillah, dah selesai dah urusan di tabung haji sekejap sangatnya. Zul pergi jumpa ustaz tu, kita panggil dia Pok G. Dia memang baik, mudah urusan. Apa ni, tadi kan Zul dah bagi batu tu. Zul ceritalah sikit-sikit kan. Lepas tu cakap-cakaplah sikit tentang pertemuan kami nanti jemaah haji di Masjid Kubang Ikan. InsyaAllah. Alahai, lama dah tak jalan-jalan dalam bandar ni. Dulu-dulu, zaman budak-budak lah kan, jalan-jalan lah dekat sini. Hari ni jalan-jalan, dah berapa tahun dah. Dah lama sangat dah. Seronok juga kan. Orang pergi kerja, kita jalan-jalan. Kerja hari ni tak tahulah macam mana. Yang dekat rumah tu, yang bisnes punya. Tapi kalau tak sempat, hari ini Zul cuti. Itu je lah sebab nak buat urusan kan. Selesai urusan ni insyaAllah mudahlah segalanya yang lain. Ni jalan Sultan Ismail di Kuala Terengganu. Tu bank Islam, depan bank Islam tu biasalah ada orang jual-jual kan. Orang tua-tua. Itu tempat yang Zul nak pergi tu, itu public bank. Kat sana, kat sini ada kedai makan. Rojak Mamak Hashim dia tulis. Zul suka rojak mamak. Biasanya kalau rojak mamak ni, Zul suka ambil dia punya sayur, dia punya jemput-jemput tu, mi tu Zul kurangkan. Ini dah sampai ni dekat public bank, tapi belum buka. Itu dia tulis close. Zul dah datang awal, tapi disebabkan lambat dia buka, ramai dah menunggu kan. Entah pukul berapalah giliran kita. Itulah Zul datang awal tadi, ingatkan nak selesaikan cepat. Itulah kan, apa yang kita rancang hanyalah satu rancangan. Yang menentukannya, kejadiannya macam mana, hasilnya macam mana, Allah Ta'ala. Semoga dipermudahkanlah urusan dekat sini, ramai sangat dah ni berkumpul di sini. Zul tak biasa lagi buat urusan di public bank. Hari ini Zul terpaksa datang ke sini, diminta dipermudahkanlah urusan Zul ni. Sebab hanya di public bank urusan Zul itu boleh diselesaikan insya-Allah. Harap tak lamalah kan. Zul tak biasa sebab Zul tak ada pun buat buku public bank. Tak adalah urusan sebelum ni lah kan. Tapi tak apalah. Apa yang kita rancang tu Allah dah tentukan. Kita hadap dan sabar dan redha insyaAllah. Akhirnya nanti okey dan mudahlah insyaAllah. Amin. Ini Malaysia ni kan. Biasanya orang keluar pagi-pagi nak buat urusan. Sepatutnya dah tukarlah kan. Yang 9.30 pukul 10 urusan yang penting ni. Janganlah buka bank ke pejabat ke waktu 9.30 pukul 10. Sepatutnya jam 8 tu dah ready dah kan. Lepas tu yang petang tu bolehlah nak habiskan kerja jam 4. Sebab kita sebagai orang Islam ni nak balik awal-awal. Jam 4 tu dah nak ready untuk solat asar. Bagi yang negeri Terengganu dan negeri yang tak jam, okey lah kan nak balik pukul 5 pun. Tapi kalau yang di tempat yang jam tu, macam di mana Pulau Pinang, baru-baru ni Zul pergi naik jambatan Pulau Pinang tu. Kalau balik pukul 4.30, jam berapalah agaknya boleh solat asar?
kan? Kita kan negara Malaysia, negara Islam. Sepatutnya dititik beratkanlah benda-benda macam ni kan? Itulah siapalah kita nak menentukannya kan? Kita ni orang awam aja, orang awam yang hanya menghadapnya. Semoga Allah permudahkanlah urusan kita ni semua kan? Terutamanya Muslim lah. Sebab kita ni bukan hanya tanggungjawab pada kita sendiri, tapi yang paling besar tanggungjawab kita terhadap agama kita, terhadap solat, terhadap itulah kan yang penting-penting. Akhirat tu kena ada kat depan lah apa jua perbuatan kita ni. Kalau di tempat yang apa yang jam teruk macam Kuala Lumpur, semua tu kan negeri-negeri yang jam lah. Ya Allah, satu-satu tempat tu nak boleh bergerak satu-satu kenderaan tu susahnya kan? Itulah kalau kesuntukan dah habis sampai waktu solatnya, apalah kita ni, apalah kedudukan kita ni di sisi Tuhan kan? Kita ni diciptakan Allah untuk beribadah. Yalah, kalau orang Islam yang beriman, orang Islam yang betul-betul fikirkan akhirat, memanglah dia ambil berat apa yang Zul cakap ni. Kalau yang meremehkan tu, itu maknanya kita tak ambil berat lah kan? Sebab memanglah semuanya kita tak ada daya lah. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya yang semua kita tak ada daya, hanya daya yang kita buat, hanya daya yang terdapat pada diri kita ni, daya Allah Ta'ala. Keupayaan dari Allah Ta'ala. Kita ni siapalah kan nak buat apa yang yang selain daripada yang Allah tentukan tu. Itulah. Semoga Allah permudahkanlah segala yang kita nak tu. Segala urusan kita terhadap agama, terutamanya yang pertama sekali terhadap agama. Dan seterusnya urusan kita terhadap keluarga, terhadap negara kan. Alhamdulillah dah siap dah semua urusan di sini. Syukur, syukur, syukur. Alhamdulillah. Lama juga, hampir separuh hari. Sekarang ni jam 11.40 minit. Hari ni Zul tak berniaga lah sebab banyak sangat kerja kan. InsyaAllah. Tadi ada dua orang customer tu, dia minta delivery. Ya Allah, tak apalah, nak buat macam mana kan? Kita ada har, insyaAllah. Tak apa, itu rezeki, itulah urusan yang kita kena. Tapi Zul tak dapat penuhi permintaannya. Nak buat macam mana kan? Semua urusan kita ni dah ditentukan Allah SWT. Semoga dipermudahkan, semoga murah rezeki semua, insyaAllah. Amin, amin, amin. Nasi ayam ni, kedai nasi ayam. Di sini ada juga ni, apa ni? Berapa yang laksa? 5.5. Ni laksa Terengganu. Berapa? Nak makan nasi benda, nasi ayam? Laksa Terengganu 5.5. Laksa Terengganu RM5.5. Nasi ayam ada, nasi belauk pun ada. Nasi dagang ke dek? Ayam berempah, nasi dagang ni, nasi lemak. Banyak lauk ni. Itu ayam percik. Kat sana ada daging-daging, ada telur, ada ikan, ada sup, ada ikan singgang. Apa ni? Ini sup ayam, sup kaki ayam. Itu ikan patin dan tempoyak agaknya kan. Ini patin tempoyak. Ini bukan ni, ini cili belada ayam. Masak merah ayam. Ini ikan tongkol, ikan tongkol masak merah. Nak yang mana? Ini Zuba ada di kedai Selera Timur. Nasi, nasi benda situ? Nasi benda, nasi ayam ke? Tak agak nasi ayam. Nak ambil nasi lauk. Nasi lauk? Lauk benda no. Benda no, dah ada nasi lauk. Tapi minat nasi ayam kok ah. Segi? Ayam apa dua? Nasi ayam. Zuba pilih nasi ayam lah.
lagi patut nak bayar dah ada eh. Ini tidak sih kuah merah. Nak mana sih? Dek mana sih tak kuah merah kuah putih? Rasa. Ah. Tak rasa lagi. Kita rasa nak sangkugang. Ah, nak sangkugang. Jom ambil kuah merah lah. Ini laksa Terengganu ni. Rasa nak makan. Mudah je buat dia. Tapi takkan semua nak buat kan? Amboi, amboi. Ini pulang dari bandar ni. Zul banyak kerja sangat hari ni. Jadi Zul nak makan dululah sebelum balik. Kat rumah dah masak dah. Dah masak dah semuanya. Dah siap. Tapi nak belanja budak tu. Sebab dia teman. Teman Zul. Sehari suntuk dekat bandar. Banyak urusan. Kata hidup pun kicap ke? Dia tak dah ke kicap? Ini suasana dalam kedai ni. Kedai ni luas ni. Luas. Banyak menu dekat sini. Itu dia tulis tu AZ Selera Timur di cabang 3. Dia tulis kat situ ada murtabak RM3.50. Eh Kak Ti ada ABC lah Kak Ti. Berapa dah order ABC? Datang dah air kopi ais Umi Zul order tadi. Kopi ais Zul ingat kan tak ada ABC. Tapi boleh je kan Zul order. Dia murtabak ada ke siang-siang eh? Murtabak ada ke siang-siang hari? Macam ni ada malam? Ini malam je ok. Dapat kelima je. Ha? Sekarang ni dapat kelima je. Dapat tu mutabak ada lah. ABC ada ke? Ada. Tak tahu ABC ada. Tak boleh tukar dah. Tak. Eh tak payah tukar. Kak nak ABC segi? Buku. Ha? Buku dek. Buku dek. Buku. ABC satu, air kopi satu. Tak apalah kan. Itulah sebab itulah tak nak datang ni. Kedai-kedai ni. Ordernya untuk macam ramai nak makan. Tapi tak apa. Boleh jadi rezeki orang lain kan. Makan dulu. So nak rasa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak setiap hari. Kadang-kadang kita kena beli-beli juga kan. Kongsi-kongsi rezeki dengan orang lain. InsyaAllah semoga Allah murahkan rezeki kita. Memudahkan urusan kita. Ini ayam dia ni dah letak ni kicap masin biasa dia letak. Dia letak kicap masin biasa kat tiaw. Dalam ayam ni. Tadi nampak dia dah letak. Tapi tu kan tak berapa nampak color dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tu nak rasa sup dia dulu ni. Sup dia. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah sup nasi ayam. Ini tak perlu rasa macam tu. Yang ini kita rasa macam ni. Ambil ayam ni. Lepas tu ambil kuah sup. Ambil sayur sikit. Letak atas ayam ni. Dan bismillahirrahmanirrahim makan. Nasi ayam AZ Selera Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bolehlah siapa-siapa nak datang. Di cabang 3 je kedai dia.
Banyak meja kosong ni, mudah nak duduk. Zul suka kedai macam ni, tak letih menunggu sampai berbaris-baris. Dan tak perlulah kita tunggu-tunggu, duduk, pilih, duduk, makan. Baca doa, makan. Alhamdulillah.